Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue Steven dari YouTube channel Lies Motor. Dan kali ini kita akan review dua motor, yaitu Yamaha R6 warna hitam dan Kawasaki ZX636 warna putih. Dua motor ini merupakan dua owner dari satu klub riding, yaitu Bami Moto Team. Bisa follow di IG mereka, yaitu Bami Moto Team. Jadi mereka tuh merupakan semua pemilik moge yang hobi riding dan tujuan akhirnya pasti kemakan bakmi. Jadi bukan San Mori atau Saburi, mereka merupakan Bami Moto Team yang tujuan akhirnya selalu bakmi. Jadi riding sambil kuliner. Pertama gua akan review pada Yamaha R6 biru. Maksudnya pelek biru di motor hitam ini. Jadi dua-duanya ini bikin kita lembur guys, karena pemasangan pelek. Yang ini pasang OZ Racing warna biru, pan belakang, depan 3 inch, belakang 5,5 inch. Terus bisa dilihat udah terpasang juga Brembo GP4 RS 108 mili. Lengkap juga dengan mas rem Brembo RTS19, selang rem Hell. Terus di belakang, selang rem Hell juga dipasang. Terus push step light tech sudah terpasang. Yang pasti, motor ini tampilannya gahar. Peleknya kelihatan banget karena ownernya sudah pakai knalpot Austin Racing yang kayak begitu. Tuh, jadi peleknya bisa dilihat kayak expose banget ya. Nggak ketutup sama knalpot. Karena aslinya R6 itu pakai knalpot di sini. Panjang banget, keren banget. Motornya warna hitam, peleknya warna biru. Kontras, tapi keren. Biru juga keren banget. Gue paling suka OZ Racing warna biru. Lalu tampil keren. Nah, nggak kalah kerennya temennya ini, Kawasaki ZX636. Motornya warna putih, koplingnya warna hijau, peleknya warna merah guys. Kontras semua, lebih parah lagi. Tapi keren, keren banget. Dan nggak lupa rantainya juga warna biru. Nah, ini dia juga pasang pelek OZ Racing. Depan belakang warna merah. Keren banget, kombinasi dengan karbon-karbonannya dari karbon-karbon 4. Dua-duanya ini kita modifikasi dari pagi, kita jemput. Sekarang sampai malam kita mesti antar balik lagi karena mereka besok weekend mungkin mereka mau riding. Jadi kita kebut buat mereka biar mereka tetap bisa memenuhi hasrat mereka untuk riding sambil bakmian. Nah, tentu saja semua udah kita cross check, udah rapi. Kita untuk ZX636 ini juga sambil tadi ada penggantian air radiator racing dengan pemakaian ePON karena ada keluhan agak panas motornya. Dan terakhir tentu saja kita akan tes suaranya dua-duanya. ZX636 ini pakai Acrapovic dan itu pakai Austin Racing yang pasti akan lebih kencang. Pertama kita dengar di ZX636. Nah, karena kita akan langsung dengar dari Acrapovic ZX636, kita dengar dari yang adem, baru kita dengar yang brutal. The full system ya guys. Nah ini dia suara Acrapovic-nya. Ternyata suaranya gede juga walaupun pakai Acrapovic. Dan yang pasti Acrapovic-nya di bawah, jadi peleknya tetap terekspos dengan baik warna merahnya. Dan kita lanjut ke Yamaha R6. Yang pasti suaranya gede karena Austin Racing dan full system. Untuk suara idle-nya aja udah kayak begini. Parah suaranya. Wow. Nah,
Nah, ini dia suara kedua motornya, Kawasaki ZX636 milik Ko Aci. Pokoknya buat Ko Aci, kita selalu siap buat Ko Aci. Kapan motornya mau dimodif lagi, mau dijemput lagi, kabarin aja kok. Pokoknya kita selalu siap deh buat Ko. Dan ini motor Ko Robi Salim. Thank you Ko. Ini udah motor keberapanya Ko Robi Salim yang dipercayain ke Lais Motor. Semuanya spek gila, spek hedon. Semua dipercaya ke Lais Motor. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat usahanya. Terus buat Bakmi Moto Team. Semoga bertambah terus membernya. Keep safety kok, bro. Jangan lupa follow Instagramnya Bakmi Moto Team. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube channel Lais Motor. Terima kasih. Bye.